Assalamualaikum. Halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Ini adalah Plaza Stasiun Manggarai, sisi pintu timur atau pintu utama. Sejumlah warga memanfaatkan halte Plaza Stasiun Manggarai. Halte ini juga didesain untuk bus TransJakarta. Di dekat halte terdapat plaza semacam taman ruang interaksi warga. Nampak berbeda dari sebelumnya, di mana kawasan ini semrawut sekali. Penataan ini meluas sampai bekas pos polisi yang lama. Sementara bangunan kuno stasiun tetap dipertahankan. Bagian sini tempat ngetem bajai biru. Keren ya, memang sudah seharusnya Manggarai sebagai stasiun sentral seperti ini. Tidak terkesan kumuh, seram dan semrawut, tetapi ditata lebih baik, cantik dan indah. Sehingga calon penumpang kereta api akan nyaman keluar masuk stasiun. Penataan ini merupakan bagian penataan kota Jakarta berkolaborasi dengan pihak PT KAI. Dengan direvitalisasi stasiun sentral Manggarai ini, Jakarta semakin glowing, maju kotanya, bahagia warganya. Oke sahabat glowing, tetap tonton sampai habis video ini. Karena Eno Glowing akan menunjukkan bagian dalam stasiun. Sebelumnya, kita lewati underpass stasiun dulu. Ternyata, jalur rel 4 dan 5 sedang direnovasi. Saat ini dalam tahap pencabutan rel. Nampaknya jalur ini akan dikembangkan bertingkat. Sekarang kita lihat jalur layang stasiun yang belum lama difungsikan.
melewati tangga jalan ini. Kalau ini, kesan megah stasiun sangat terasa. Stasiun rasa bandara, luar biasa deh stasiun berkelas internasional. Gak nyangka secara bertahap semua jalur kereta di stasiun ini dibangun seperti ini. Jalur rel yang dibongkar tadi merupakan tahap awal menjadi stasiun layang yang megah seperti ini. Semoga stasiun ini menjadi kebanggaan warga ya. Yuk kita jaga dan rawat. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.